Ya pemirsa, ada kejadian aneh yang menimpa pemilik ternak di Depok, Jawa Barat. 5 ekor kambing ternaknya raib digondol pencuri. Dalam aksinya pelaku sempat menyisakan isi perut kambing tak jauh dari kandang. Beginilah video amatir milik Saprudin usai mendapati 5 ekor kambingnya dipotong pencuri di kandang. Ironis, pencuri meninggalkan isi perut kelima kambing miliknya tak jauh dari kandang. Dari 6 ekor kambing yang berada di kandang, pelaku berhasil membawa kabur 5 ekor kambing. Sementara 1 ekor kambing lainnya masih berada di dalam kandang dalam kondisi mati setelah dipotong pada bagian lehernya. Korban mengatakan pencurian daging kelima ekor kambing tersebut pertama kali ia ketahui saat hendak memberi makan kambing peliharaannya tersebut. Begitu pas kita sampai di sini, ternyata ya udah nggak ada semua kambingnya, ya kambingnya tinggal itu satu, cuma kondisinya udah digorok juga gitu, dan yang lainnya ditinggalin isi perutnya aja kayak seperti itu. Akibat dari peristiwa yang dialaminya, korban mengalami kerugian hingga 20 juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.